Ya, pemirsa, kesal tidak boleh memperpanjang kontrak rumah, seorang WNA asal Alaska merusak rumah warga di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seorang pria babak belur dihakimi massa usai tertangkap basah mencuri motor milik warga. Dengan meminta bantuan orang suruhan, seorang warga negara asing asal Alaska, Amerika Serikat merusak rumah warga di Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Kerusakan dilakukan lantaran pria bule ini tak diizinkan memperpanjang kontrakan rumah oleh pemiliknya. Atas perbuatannya, pemilik rumah meminta ganti rugi kepada pelaku karena telah merusak rumah yang ia bangun bertahap selama bertahun-tahun. Seorang pria babak belur dihakimi massa usai tertangkap basah mencuri motor milik warga di Blok Gopala, Desa Kedokan Bundar Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis lantaran warga masih kesal atas kejahatan yang dilakukannya. Tiga terduga pelaku pengeroyokan terhadap seorang warga di depan kampus Universitas Bosowa Kota Makassar diamankan polisi. Para pelaku diketahui masih satu keluarga, yakni ayah dan anaknya. Dari hasil penyelidikan, sementara motif pengeroyokan terhadap korban diduga masalah rebutan lahan parkir.